Aku rekod video ni tepat pukul 2 pagi. Sebab kalau aku tidur, aku tak sempat. So aku kena rekod pagi-pagi Rabu ni untuk pastikan aku tak miss out content. So enjoy. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku AD dan selamat datang dan kembali ke channel aku AD Fazli. So, selamat datang guys. Selamat menonton, selamat melepak. Selamat datang kalau korang baru daripada ML Studio sebab waktu video ni keluar. Semalam ni video aku yang agak baru untuk ML Studio baru keluar dan aku dah kena pergi ML Studio lagi untuk rekod konten baru which aku tak ada masa lagi. Hopefully nanti aku kena ambil cuti dan kena rekod konten lah. Biasanya kena rekod 8 konten jugalah, banyak sebenarnya. So selamat datang lah kepada mereka yang baru dengan channel aku dan selamat kembali kalau korang dah lama dengan channel aku. Thank you sebab masih melepak dengan channel aku. Aku sangat appreciate sangat eh. Dan aku harap korang kekal enjoy menonton video-video di channel aku lah. Regardless apa yang aku buka lah. Jadi, thank you guys. Jadi hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka satu lagi set baru daripada Japanese eh. The S10A, dipanggil Dark Phantasma tak salah aku, which set ni kalau untuk versi English dia hanya akan dirilis pada bulan 8 nanti. So lambat lagi, dia adalah second, kalau ikutkan logiknya dia adalah set second last untuk Sword and Shield, set ke 11, which yang akan datang ni Astral Radiance adalah set ke 10. So ini akan di set ke 11 untuk Sword and Shield lah. Dan aku tak ada hand apa-apa card pun dari set ni. Tapi ada card yang menarik lah. Contohnya, kita ada Hisuian Zoroark Ghoul. Sangat cantik. Dan kita ada Secret Rare Dark Patch. Dan juga kita ada Full Art Arezu. Awet rambut merah tu kan, comel tu. Dan tiga-tiga card ni adalah card termahal dalam set ni lah. Dan aku tak kisah dengan apa-apa pun. Tapi yang antara yang buat aku menarik tentang set ni adalah CHR lah. Ada beberapa CHR yang sangat cantik. Iaitu CHR Pikachu, CHR Gengar dan juga CHR Snorlax. So tiga ni aku rasa agak menarik kalau kita buat pool untuk video hari ni lah. So aku dapatkan box daripada Bo Antonio. So thanks to Bo Antonio macam biasa sebab dia memang selalu dapat aku produk-produk Japanese. Jadi kita akan buka dan kita akan tengok macam mana kita punya pool hari ni lah. So kita nak buang masa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share korang-korang. Dan kalau korang suka dengan aku punya microphone, tekan butang like banyak kali. Jom kita buka Dark Phantasma. Let's go. Okay, so since aku tak ada playmat Snorlax, Pikachu, apa lagi eh, Pokemon-Pokemon yang akan keluar set ni. So dan sebagainya, kita akan pakai playmat Pikachu Poncho bersama Charizard. Dan kita ada buka, kita akan buka Dark Phantasma, tak salah aku nama dia. Dan set ni aku tak adalah macam excited sangat. Dia lebih pada content saja untuk aku buka dan enjoy. So hopefully dapat pull card yang menarik. Di mana kalau pull dapat card menarik, aku bolehlah cover untuk jual balik, untuk cover modal dia balik kan. Sebab box ni jual pada harga RM250 lah, macam tu. So ini dia punya gambar-gambar tepi Pikachu. Comel gila Pikachu. Pikachu CHR sangat cantik. Dan ada banyak lagi CHR lain, tapi hopefully kita dapat pull CHR yang hit lah. Tak salah aku dalam box ni, kau akan pull lebih kurang 3 CHR at least. So hopefully CHR yang kita dapat hari ni adalah CHR yang menarik lah, macam Gengar. Tapi aku rasa CHR paling cantik Pikachu lah untuk set ni. Untuk set ni lah eh, kalau ikut CHR banyak CHR cantik sebenarnya. Agak tricky untuk kumpul ke semua CHR daripada set Sword and Shield kali ni. Sebab setiap kali set dia keluar akan ada CHR. Even Astral Radiance yang keluar ni pun akan ada CHR. So aku saja mixkan dia. Aku tahu aku dah balance ke tak eh. Agak balance lah kot. Ada berapa pack eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh sorry, 22 pack. In total, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh 20 pack. Ada 20 pack in total. Setiap pack ada 6 card sahaja. So kalau kau nampak kat sini, cover booster pack dia ada Hisuian Zoroark sama Gengar. Cantik, sangat comel. Sangat cool lah. Dia macam ganas-ganas, macam dark-dark sikit kan. Dan kita akan buka. So pilih team korang, team kiri ataupun team kanan. Aku team kanan macam biasa. Sebab team kanan paling cool untuk aku sebenarnya. Okay. Dan kita akan go to ke semua card-card
lah, set ni lah, hopefully dapat kad yang menarik. Itu yang penting maksudnya. Dan aku harap tiket rare tak keluar awal, sebab kalau korang masih baru dengan set Japanese atau korang tak pernah tengok aku buka set Japanese, set Japanese memang confirm akan pull tiket rare satu. Okay, Gastly sangat comel. Seriously sangat comel Gastly dia. So confirm akan pull satu tiket rare. Jadi apakah tiket rare dia? Kita bermula dengan Vista, Hisuian, Vista, Hisuian, Zoroark, Vista. Sangat menarik. Dan juga dia punya reverse holo. Reverse holo dia agak unik sebenarnya untuk Japanese card. Wow, first hit kita agak menarik. Dalam ni ada Vista, apa lagi? Aku tak pasti ada Vista apa lagi. Maksudnya kita ada Hisuian Electrode, ada kad-kad lain lagi. Alright, tapi ini adalah Pokemon baru. Kalau korang tak tahu, ia adalah Pokemon daripada game Pokemon Legend Arceus. Dia ke pack kedua. So dia 6 kad sahaja. Dan aku harap kita dapat pull CHR yang cantik sebenarnya. So at least look content Clefable. Okay, awal ni sangat cool sebenarnya Clefable ni. So ada holo rare kita. Aku lupa nama mamat ni. Dan Pikachu. Alah, so ramai gila Pikachu ni. So Pikachu ni akan dapat jadi bentuk CHR dia. Cantik artwork dia. Pikachu tu lah yang akan dapat watak CHR dia lah. Dan kalau kau tanya aku kad apa yang aku nak pull, walaupun aku tak ada hand apa-apa dari set ni, aku teringat tengok gold card sebenarnya lah. Gold card Hisuian, apa nama Hisuian tadi tu? Hisuian Zoroark tu sangat cantik dalam gambar. Kau dapat pull dia. Nice, kita pull V dia. Adakah kita akan berjaya pull dia punya gold card juga? Wow, Ambipom lah. Kau dapat pull berderit. Dapat V dia, dapat Vista dia. Dan kalau kita dapat pull dia punya Vista Ghoul, menarik. Vipsis menarik kalau dapat pull. Kita tengok macam mana luck kita. Adakah cukup baik untuk pull dia punya Vista? Tapi dia punya pose untuk V dan Vista macam lebih kurang lagi. Dia punya angle tu. Tak kira aku tunjuk balik. Kalau kita ada, aku lupa nama tentang tu. Clefairy ni comel. Tengah di bawah bulan, Raichu. Kita ada box ni pun ada gold card dia juga sebenarnya. Kita ada Magnezone kan, tak silap aku. Magnezone V. Dan juga Golis, Hisuian Golis. Hisuian Golis ni sangat comel. Dia punya Arcanine sangat ganas sebab kali hitam kan. Okay, ini Magnezone V. Dan untuk set Japanese ni biasanya aku tak nak kita pull full art lah. Full art antara benda yang aku cuba elak pull kalau boleh. So tadi dia punya V dengan Vista, position dia macam lebih kurang. So agak macam kurang menarik bagi aku. Bagi aku kalau kad ni kan, kalau kad adalah jenis kad lain, sepatutnya buatlah angle lain. Kenapalah buat angle sama? Marilah nampak menarik sikit ni. Angle lebih kurang sama, tak nampak menarik lah. Kan? Tak? Golbat. Golbat kan ni? Aku lupa nama dia ni. Kita ada telefon Arceus tu. Untuk dalam game Legend Arceus. Kita ada holo ke? Kenapa aku tak? Aku asingkan. Tak apalah. Dan juga, tak nampak lagi. Masih tak nampak lagi kita punya CHR. Sebab CHR tak selaku dia akan duduk kat slot kad yang terakhir sekali. So, akhirnya kau boleh potentially pull double hit dalam satu pack. Dan aku tak pasti kalau box ni kita boleh pull double hit, which mean double SR. So kita dapat pull SR. Allah, comel ni dia punya. Apa nama dia? Sebelum Zoroark. Aku lupa dah. Sangat comel. Allah, hey, cute gila. Dan Honchko. Holo rare kita, ikan. Holo rare ikan Apa nama dia? Apa nama dia? Solo Zoroark lah. Dia macam Zoro juga kan? Apa kan? Aku lupa. Serius aku lupa. Sebab orang pernah tanya aku berapa ringgit harga per pack untuk Japanese. Tak silap aku, orang jual ada yang jual RM10, ada jual RM15. Dia ikut set kat sini. Kalau set tu famous, lagi mahal lah. Tapi aku tak galakkan, okay ni Pikachu tadi comel gila. Aku tak galakkan kau beli loose pack untuk Japanese sebab Japanese punya hit ni confirm SR tau. So, kiranya kalau orang tu buka box, contohnya kalau aku buka box kan, aku pull SR. Then aku jual je lah baki tu, faham tak? So, korang takkan dapat pull SR dah. Melainkan box tu ada double SR lah. So, korang akan pull V ataupun VMAX ataupun V-Star sahaja. Dia ada iPhone, which parah, serupa tak menawan. Which agak tak best lah sebenarnya bagi aku. Ini dia, kita ada Radiant card. Aku lupa dalam set kita ada Radiant ataupun Sparkling. Radiant Steelix. Orang lagi cari Radiant Gardevoir untuk set ni. Tapi Radiant Steelix ni sangat cantik, cute. Cantik gila, cute.
Sebab dia shiny kan. Itu buat dia lagi cantik sebenarnya. Nice gila cut. Okay. Sebab last time aku pull Radiant Holucha, which agak tak menarik. Tapi dia punya tekstur tu nampak sangat best cut. Aku macam nak kumpul model kat ni. Dia tak sesiap, tapi dia punya holographic tu menarik. Dan dia letak shiny Pokemon, itu yang buatkan lagi cantik sebenarnya. So banyak dah hit dia, hopefully kita tak pull SEC, SEC pula Secret Rare daripada Team Kiri juga. So kalau tak, nanti Team Kiri tapau semua. Menang besar dia. Parasite pun ada. Kita ada Miss Fortune Sister kan, Miss Fortune Sister. Kita pull Magnezone Vista dan juga Ipom. Oh, kita pun sepasang so far. So agak cool sebenarnya. Banyak hit Team Kiri nampaknya. 2 Vista, 2 V, 1 Radiant ataupun Sparkling. Radiant ni ataupun Sparkling ni, Radiant card lah sebenarnya. Radiant ni akan mula keluar untuk set, apa nama set ni akan datang? Astral Radiance. Dan juga Pokemon Go pun dia akan keluarkan Radiant Charizard, Radiant apa-apa jenis Radiant lain. Venusaur, Blastoise. Aku tak macam mana, ni dia Hisuian Arcanine. Dia punya CSR pun agak lawa agak sebenarnya. Mana dia CSR kita? Aku masih tak nampak lagi CSR untuk kita punya pack. Dan luckily kita tak pull langsung CSR, SR lagi. So ada baki lagi SR, ada lagi baki 10 pack. Kita tengok macam mana, adakah dia punya secret rare terletak dalam ni, SR dia. Ada macam dalam ni. Aku mesti ada macam holo eh. Oh, then aku puluhan macam tu. Ada iPhone, dan ada gunung salji, dan ada Machoke, dan ada holo rare Arcanine, dan juga Bonzong. Ya, Bonzong, aku ingat nama dia. Okay. Oh, kalau ada macam holo, then aku kena simpan lah. Macam tu. Okay, kita mulakan dengan Evolution Zoroark. Aku tak ingat nama dia. Kita ada Sudowoodo. Tadi Arezu, ya, full art dia sangat cantik. Dan full art dia antara kad paling mahal dalam set ni sebenarnya. Nice, macam. So macam ni akan masuk dalam collection aku. Kita pun macam handsome macam biasa. Dan juga Arezu reverse holo. So Arezu reverse holo pun menarik juga. So macam ni dapat special, kata special service sikit, sebab dia akan masuk collection aku. Kalau tak dalam tempat aku simpan kad untuk auto binder. Ni aku tak nampak lagi kita punya CSR. Sebab kalau kita full CSR, CSR dia dalam slot SR. So kita kena berebut jugalah kat situ. Tapi untuk Hunter pun tak nampak lagi. Untuk CHR dia tak berebut, dia akan duduk kat slot belakang sekali. Gengar, nice. Okay, Gengar dia cool. Posing pun sangat cool. Mana kita punya CSR weh? Aku cong tadi dia semua dah campak belakang ke apa? Elok pula susunan dia pergi belakang. Sekali SR pergi belakang. Separa Super tak menawan. Kita ada Hisuian Goldis dengan rambut jambul. Kita ada Clefairy yang comel di bawah bulan. Kita ada Miss Dravius kan. Kita ada Holo Rare dia. Hisuian Zoroark. Siapa yang collect dia pun agak menarik juga. Ada Spiritomb. Tak nampak langsung ni. CHR. Kata aku 3 CHR sepatutnya kita pull. 3 ke 2? Aku rasa 3 rasanya. Tengok macam mana. Haunter. Panjang umur. Disgar ni. Ada Ambipom, tak silap aku. Okay, kita ada Crobat. Kan, Crobat kan, reverse holo. Clefable, reverse holo. Crobat holo kan. Clefable, reverse holo. Tinggal 5 pack weh. Dan tak nampak CSR. Adakah box kita unlucky? Tak ada langsung, Pikachu lagi. CSR, kita Snorlax lah. Comel gila dia punya CSR. Ke CHR dia tak confirm. 4 pack. Team kanan masih tak ada hit. Even tak ada SEC tau. Sebab SEC lagi. SEC Digimon ke CSR. Masih lagi tak ada SR. So aku agak pelik sebenarnya. Aku agak takut sebenarnya nak buka ni. Spiritomb. Okay, kita ada Electrode V. Dan juga kita pull dengan Pikachu. Nice. So double hit. Kita pull Pikachu dengan Akari. Tak salah aku. CHR sangat cantik. Dan juga kita ada Electrode V. Cool gila. Macam ni cantik. Seriously, ni sangat cantik. Aku sangat suka. Sangat cantik. Color dia, mood dia tengah tidur kan. Itu sangat cool sebenarnya. Panjang umur. Akhirnya keluar kat CSR. Adakah satu saja CSR ataupun dua? Aku tak pasti. Tapi setahu aku lah. Sepatutnya ada 2-3.
untuk box Japanese ni. Seriously, sangat cantik kan. Tak puas hati cakap korang. Artwork wise dia, Pikachu ni sangat comel. CSR. Dan dia antara CSR yang mahal untuk Japanese ni. So, ada 3 pack lagi. Cuba teka. Pack 1 ke, pack 2 ke, pack 3 keluar SR. Aku teka pack 2 keluar. Tak lah, aku teka pack 3 lah. Oh, last pack magic kan. Ada Haunter, ada box. Ada Machop. Ooh, kita full art trainer. Ada Miss Fortune Sisters. Ni geng-geng perampok. Perompak dalam game Pokemon Legend Arceus kalau kau main. Dia ada Gengar sebagai dia punya Pokemon. Aku rasa kalau kita pukul Gengar. Ooh, nice gila Spiritomb. Yang ni pun sangat psycho kat nampak. Ada CHR Spiritomb. Ni kalau kau main game, kau kena buat dia punya quest ataupun task sebenarnya. Kita masukkan dulu. So, kita dapat kita punya SR. Right. 2 CHR kita pull. Dan kita pull 1 SR kita. So, team kanan menang lah. Menang mudah. Di mana kita ada Miss Fortune Sisters. Full art. Sangat cantik kan, sangat cool sebenarnya. Dan ni untuk English ni aku kumpul lah. Untuk Japanese aku tak kumpul. Sebab aku kumpul ke semua full art trainer untuk Sword and Shield. Which untuk Scarlet Violet nanti aku takkan kumpul dah lah. Aku dah menyesal lah sebab nak kumpul full art trainer pun banyak dia sebenarnya. Awal-awal dulu aku rasa macam boleh lah kumpul kan. Tapi lalas aku rasa macam banyak sangat nak kumpul. Penat nak kumpul, seriously. So kita, aku rasa kita satu chance lagi untuk CHR. Hopefully kita pull Gengar ataupun Snorlax. Untuk bagi menarik sikit video hari ni kan. Kita ada Drampa. Bukan Drampa. Drampa yang puluh kan. Aku lupa nama dia ni. Dan juga Weedle. Oh, bukan Weedle. Wurmple. Yes. Wurmple nama dia. So, mungkin pack terakhir ni ada CHR. Mungkin tak ada. Aku tak tahu. Kita tengok macam mana. Kalau ada, hopefully kita pull Snorlax ataupun Gengar. So, aku rasa dua Pokemon tu agak menarik untuk dia pull. So, good luck pada diri aku. Baik. Kita ada Crobat tadi. Crobat kan tu? Kan Golbat, sorry. Ada Ikan Piranha. Kita ada Ghastly. Ada Bronzong. Kita ada Holoware Gengar. Okay, so adakah kita ada okay, CSR ni? Okay, ni CSR ni. Okay, tapi ni aku tak rasa ni Gengar. Aku rasa dia bukan Gengar. Aku rasa macam Snorlax pun possible. Arcanine. Nice. Kita ada Hisuian. Arcanine. Okay, lupa pula. So, kita pull dua-dua karakter utama untuk game. Wei dengan Akari. Wei, asal aku nama dia ni kan. Nice. Cantik gila stage lah. Aku nak kumpul English nanti kot. Japanese aku tak kumpul. Bertenang sikit lah. So, kita akan tengok. So, kalau ikutkan hit. Dua-dua pull 5 hit. Total 10 hit daripada box ni guys. Bukan 10, 11, 3, 3, 6, 5. Dan kata go to apa lagi hit kita balik untuk korang tengok lah. Dan kata kan apa-apa card yang kita pull, termasuk CHR, termasuk Secret Rare, termasuk V dan V V-Star dan juga dia punya apa nama tentang CHR. So apa hit dia? So tim kanan menang So tanya kepada tim aku, siapa yang support tim kanan, hashtag tim kanan. Kita Electrode Hisuian, Electrode, kita Magnezone V, Magnezone Vista, ada Hisuian Zoroark, ada Hisuian Zoroark Vista, ada V ada Radiant, Steelix, which dia adalah shiny Pokemon. Cantik kat dia sebenarnya. Kita ada Secret Rare kita, Miss Fortune Sisters, agak menarik sebenarnya, tadi pun. Kita ada kita pull CHR kita, Spiritomb, Hisuian Arcanine, dan juga Pikachu. Sangat menarik lah, pulit dia. So, aku agak enjoy dengan video hari ni. Aku agak enjoy lah sebab kita pull, at least kita tak pull full art Pokemon. Sebab aku tak suka full art Pokemon Japanese sebab wise, firstly sebab value wise dia susah. Dia rendah sangat lah. At least full art trainer ni ada value jugalah untuk, mungkin tak boleh cover full box aku. At least boleh cover something lah. So, aku agak enjoy dengan video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe and like video ni. Share dengan korang-korang. Aku agak enjoy. Aku enjoy lah. Kita jumpa lagi dalam next video. Okay guys. Assalamualaikum. Dan, watch game.